Tolong jelaskan pada umat ini bagaimana kredit itu haram, karena masih banyak orang yang melakukannya. Pinjam 100 ribu bayar 125 riba, pinjam 100 juta bayar 110 riba. Orang yang melakukan riba kena 5. 1. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu asyaitanu minal mas. Bangkit dari kubur nanti macam orang kerasukan setan. Pernah nengok orang kerasukan setan? Pernah nengok orang diruqyah? Allahu qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardhi. Macam itulah dia nanti bangkit di akhirat. Ada nanti di akhirat tengok ke kanan malaikat, pandang ke kiri malaikat, kenapa aku bisa bangkit di akhirat sama malaikat? Al-mahiru bil Quran. Anak-anak kita yang hafal Al-Quran nanti di akhirat dibangkitkan bersama para malaikat. Amin. Tapi ada yang bangkit di akhirat nanti, bangkit dari kubur kepalanya keledai. Kenapa kepala kau keledai? Karena selalu mendahului imam. Imam baru A, Allah, dia bertengah. Kau kenapa cepat kali? Aku kan pembalap. Ingat, terserah mau kau salib imam sekarang, terserah. Di akhirat kepala kau keledai. Kalau lebih cepat dari itu Pak Ustaz, kuda Nil. Dua, duit yang haram tadi dimakan, dibelikan ke nasi, dibelikan ke lontong sayur, pecel lele, lalu disuapkan ke mulut, berubah menjadi darah. Darahnya itu dari jantung masuk ke otak. Sepiring nasi, setetes darah masuk ke jantung, naik ke otak. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun pembuat dosa, pembohong, penipu. Kenapa ubun-ubun? Karena ternyata yang berpikir itu otak bagian depan. Otak depan, otak belakang, otak kanan, otak kiri, otak-otak di pinggang. Otak bagian depan ini otak yang berpikir. Kenapa anak saya ini tak pernah mikir betul Pak Ustaz? Gara-gara kau kasih makan riba. Tiga, dimakan nasi menjadi darah, darah menjadi daging tulang belulang. Ayyumalah min nabata min haramin, setiap daging tumbuh dari yang haram. Fannaru awlabih, tempatnya api neraka. Ditimbang kita di akhirat, langsung nampak datanya. Abdul Somad berat 50 kilo, yang halal 10 saja, yang 40 dari riba. Berapa lama kau diobok-obok dalam neraka jahanam? Empat, hasil riba, untung riba, sedekahkan ke masjid, beli karpet. La yaqbalu tayyiban, innallaha tayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu tayyiban, Allah tak menerima kecuali yang suci-suci saja. Lima, selesai solat berdoa. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna. Menetes air mata. Air mata darah kau keluarkan tak diterima Allah. Kenapa? Mat'amuhu haram, makananmu haram. Masrabuhu haram, minumanmu haram. Malbasuhu haram, pakaianmu haram. Wa ghudhiya bil haram, kau disuapkan, kau menyuapkan, kau diberi makanan-makanan haram. Maka jaga makanan, mustajabud da'wah. Jaga makanan, doa dikabulkan. Jangan makan haram. Di antara makanan haram adalah